Okay. Berikut ini adalah beberapa contoh kesalahan dalam menggunakan lampu sein yang sering terjadi ketika berada di jalanan. Cuplikan tersebut adalah beberapa contoh kesalahan dalam menggunakan lampu sein yang sering terjadi ketika berada di jalanan. Dan itu sangatlah berbahaya sekali bagi pengendara tersebut dan juga pengendara yang lain. Maka dari itu, kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar ketika berada di jalanan. Salah satu alat komunikasi yang dapat kita gunakan ketika sedang berkendara adalah dengan menggunakan lampu sein. Fungsinya adalah untuk memberitahu kepada pengendara yang lain bahwa kita akan melakukan manuver-manuver tertentu. Dan inilah dia bagaimana cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Oke, gimana bro, sis, dan juga para emak-emak yang ada di luar sana? Tidak ada yang sulit kan? Dan mari kita sama-sama membudayakan menggunakan lampu sein yang baik dan benar agar kita senantiasa terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Amin. Akhirnya saja video saya kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua yang ada di sana, terutama untuk para emak-emak yang sangat luar biasa. Oke, okay, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you, bye.